Selamat malam rekan-rekan semua. Ditetapkan jadi tersangka, ini perkara yang dihadapi Paman Wanda Hamidah. Perkenalkan, kami dari tim kuasa hukum Bapak Kapolda Yakto Sutio Sile Gumatu Sarana Hukum. Saya sendiri Tohom Purwa. Sebelah kiri saya ada Saudara Adri Agal Sarana Hukum Magister Hukum. Sebelah kanan saya ada Saudara Non Sidonga Sarana Hukum. Ada Agustinus Saragi, ada Paul Sanjaya, ada juga Ardi Sapri Simajuntak Sarana Hukum, ada Undo Sumarmata, ada Marlon Mangunsong, dan juga ada Saudara Yohanes Doi. Ya. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 November 2022, baru saja kami menerima SP2 HP dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kami atas tindakan pidana yang dilakukan oleh keluarganya Saudara Wanda Hamidah, yaitu Saudara Hamid Hussein. Bahwa pada hari ini kami mendapat surat Saudara Hamid Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dengan ditetapkannya saudara keluarga Wanda Hamidah ini, yaitu Saudara Hamid Hussein sebagai tersangka, maka gugur sudah statement-statement yang disampaikan oleh Saudara Wanda Hamidah selama ini bahwa pemilik daripada objek perkara yang ada di Jalan Ciasem 2 dinyatakan mereka bukan milik daripada Saudara Yapto. Ternyata dari sini kita buktikan bahwa objek tersebut adalah milik daripada Bapak Yapto Sulistyo Suryosma. Dan kami berharap dengan ditetapkannya Saudara Hamid Hussein sebagai tersangka, ini tentunya berlaku bagi penghuni-penghuni lainnya. Jadi kami minta kepada penghuni yang ada sekarang di situ untuk meninggalkan lokasi dan mengeluarkan barang-barangnya tanpa syarat. Ya,